Wow. Ternyata pup dari Burayak udah banyak nih, mari kita sedot. Halo semuanya, balik lagi bersama saya, The One and Only Mamat Baskom si ganteng sakacamatan. Kebetulan sekarang sedang ada pemadaman listrik, jadi gawe diliburkan. Pas lihat toples Burayak, kok udah banyak pupnya. Mari kita sipon. Untuk sipon, seperti biasa saya hanya menggunakan selang dengan bantuan mulut. Untuk penyiponan kotoran Burayak diharuskan ekstra hati-hati, jangan sampai Burayaknya ikut kesedot ke dalam selang. Pembuangan kotoran dari selang sebaiknya pakai wadah, biar bisa check and recheck, takutnya ada Burayak yang kesedot. Sekian dari saya Mamat Baskom, yudadah see you next video, jangan lupa subrek and serlock.